tolong subscribe channel ini. Langsung yang nyuruh, jadi langsung klik subscribe. Ah, bisa aja. Yang memaksa Mohamed Salah meninggalkan lapangan hijau di pertandingan final Liga Champions Eropa menjadi salah satu topik utama pembicaraan di laga tersebut. Bukan hanya disebut-sebut menjadi faktor utama dari kekalahan Liverpool, cedera tersebut juga dikhawatirkan akan mengakhiri harapan Salah untuk tampil di Piala Dunia 2018 bersama timnas Mesir. Salah meninggalkan lapangan dengan meneteskan air mata di menit ke-31. Mantan pemain AS Roma ini terjatuh dengan bertumpu pada pundaknya setelah berebut bola dengan pemain bertahan Real Madrid. Sergio Ramos, pemain andalan Liverpool ini pun terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan X-ray untuk memastikan seberapa parah cedera sang pemain. Asosiasi Sepak Bola Mesir mengumumkan bahwa tim dokter mereka telah diinformasikan oleh staf medis Liverpool. Tim dokter negeri piramida tersebut optimis Salah tidak mengalami sobek di bagian otot dan seharusnya dapat ikut serta di Piala Dunia. Mesir sendiri akan memulai laga perdananya di Piala Dunia melawan tim kuat pemenang 2 trofi Piala Dunia, Uruguay, pada tanggal 15 Juni mendatang. Sebelumnya, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memberikan pernyataan terkait cedera Salah. "Cedera Salah sangat serius, cedera di bahu. Saya belum melihatnya lagi," ujarnya dikutip dari laman UEFA. "Ia mungkin berada di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan X-ray, cederanya tidak terlihat baik."